akan bisa sempurna tanpa dia sang kuasa sang pencipta segalanya. Kenapa warga-warga pada kumpul di sini? Ada apa ini? Ya Allah, Mas Aldi. Pak tolong Pak, jangan tangkap. Saya mohon Pak, Pak tolong Pak. Jangan tangkap suami saya Pak, saya mohon. Saya masih punya bayi Pak. Maaf Bu, tapi suami Ibu harus mempertanggungjawabkan perbuatannya Bu. Tapi Pak, Pak tolong Pak. Mas Aldi. Yang Maha Pengasih dan Penyayang, ampunilah hamba ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosa suami hamba. Bukakanlah hatinya, sadarkanlah dia ya Allah. Ya Allah, mohon lindungilah anak hamba. Berikanlah kemudahan agar aku bisa menghidupi anak hamba ya Allah. Semoga dia menjadi anak yang soleha. Semoga engkau kelak dan senantiasa. Engkau tidak seperti ayahmu ya nak. Ayahmu itu cuma bisa Ibu-ibu, saya minta semuanya tenang. Tapi dia itu istrinya Malik, Pak. Betul. Iya. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu nggak boleh mengusir Sarmi. Kasihan, lihat anaknya. Dulo, kami tuh nggak mau ada maling kampung ini, Pak Dulo. Ya, usir aja, Pak. Iya, itu benar. Iya. Cukup. Tapi bukan begini caranya, Pak. Dia punya anak kecil, kasihan. Pak, kami semua ini pengen hidup damai, hidup tenang, tanpa ada yang kecurian, Pak Dulo. Iya, benar. Itu. Benar. Oh, Pak, demi Allah, Pak. Saya bukan maling, Pak. Saya mau. Alah, kalau suaminya maling, istrinya juga pasti maling, Pak. Ah, betul itu. Cukup dah. Saya minta sekalian semua kalian bubar. Ayo bubar. Tadi lo orang salah itu, Dino. Iya, Pak. Ah. Sarmi, maafkan Bapak dan maafkan warga di sini ya atas kelakuan mereka, ya. Oh iya, saya ada sedikit rezeki, mungkin ini bermanfaat buat kamu. Terima kasih. Apa-apaan ini? Ngapain Bapak ngasih duit sama maling? Hah? Kasian Sarmi, Bu. Kasian. Ayo pulang. Pulang. Bu, Sarmi. Pulang. Kamu kemana aja sih? Hah? Aku sangat kangen sama anak aku. Anak ayah tambah gede tambah lucu. Sarmi, kamu dengar gak aku ngomong sih? Mas, lihat dia jadi kaget dengar suara kamu, Mas.
maafin aku. Aku gak sengaja. Mulai besok, aku minta kamu harus sering-sering kesini. Aku kangen sama anak aku. Maaf, Mas. Tapi aku gak bisa. Dan ini terakhir kali aku datang kesini, Mas. Maksud kamu apa ngomong kayak gitu, ha? Aku udah gak kuat lagi hidup seperti ini, Mas. Aku capek. Ratusan kali aku udah bilang sama kamu, kamu berhenti mencuri. Tapi kamu gak pernah berubah. Mulai sekarang aku janji sama kamu. Aku gak akan pernah ngulangin kesalahan aku lagi. Dan aku akan menjadi suami yang baik. Dan aku menjadi seorang ayah yang baik. Maaf. Aku gak percaya sama sekali sama omongan kamu. Dan aku juga gak mau kalau Namira tahu kalau ayahnya itu adalah seorang penjahat. Aku sudah memutuskan, Mas. Aku akan membesarkan Namira sendiri. Aku pengen Namira tumbuh besar seperti anak-anak yang lainnya, Mas. Jangan ngomong sembarangan kamu. Aku udah minta surat cerai ke pengadilan. Apa kamu bilang? Hah? Sampai kapanpun aku gak akan pernah cerain kamu, ya? Itu sembarangan. Lepasin saya! Dasar perempuan gak punya hati! Siapa laki-laki yang berani selingkuh sama kamu, ah? Gak ada, Mas. Ini semua aku lakuin demi Namira, Mas. Aku minta maaf sama kamu, Mas. Murah hati kamu! Lepasin, Pak! Lihat ya! Sudah habis, Pak. Ayo! Tunggu pembalasan aku! Dasar perempuan murahan! Ayah sih juga begitu. Kan kantornya ayah jauh dari sekolah kamu. Ini aja ayah lagi ada meeting di dekat sekolah kamu. Tapi maunya ayah terus yang jemput. Nggak boleh begitu dong. Coba lihat tuh Namira. Namira aja mau dijemput sama ibunya. Pasti tempat kerja ayahnya juga jauh. Iya kan Namira? Bukan cuma jauh, Om. Tapi jauh banget. Kan ayah Namira kerjanya di luar negeri. Oh ya? Tuh, Serina denger. Namira aja nggak apa-apa dijemput sama ibunya. Terus kamu kapan terakhir ketemu sama ayah kamu? Namira belum ketemu sama ayah, Om. Ayah Namira berangkat kerja pas Namira masih bayi. Namira, apa kamu gak kangen? Kangen sih, tapi Namira senang. Karena ayah selalu ngirim surat buat Namira. Ayah berjanji sama Namira. Ayah akan mengajak Namira ke luar negeri. Wah, ayah Namira hebat ya? Iya dong. Makanya Namira bangga sama ayah, karena ayah selalu sayang Namira. Namira hari ini udah gak sabar banget pengen baca surat dari ayah. Iya kan, Bu? Iya, sayang. Bukan, bener. Terima kasih ya, Pak. Maaf jadi ngerepotin. Iya, Bu, gak apa-apa. Kebetulan kita kan juga arahnya sejalan. Sherina, terima kasih ya. Iya, sampai jumpa besok ya. Iya. Oh iya, Namira, besok kalau kamu tulis surat ke ayah, Om titip salam ya. Iya, Om. Ya udah kalau begitu, Om pamit dulu. Mari, Bu. Mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah, Sherina. Dadah, Mna. Namira, kamu kok berantakin kayak gitu sih? Kamu cari apa, sayang? Surat dari ayah mana, Bu? Namira pengen banget baca surat dari ayah. Kamu tenang ya. Suratnya udah ibu simpenin di kamar. Hah? Mana, Bu? Mana suratnya? Gini, kalau kamu mau baca surat dari ayah, kamu harus ganti baju dulu. Siap. Thank you.
maafin ibu, nak. Ibu melakukan semua ini demi kebaikan kamu. Ibu juga gak mungkin bilang sama kamu kalau ayah kamu itu ada di penjara. Gitu, itu namanya gak sopan loh. Yaudah, Namira minta maaf. Namira mau baca surat dari ayah dulu ya, Bu. Pelajaran kamu bagus. Ayah kangen banget sama kamu. Ayah kepingin ngeliat sendiri keadaan kamu sekarang. Selama ini ayah hanya dikirimkan ibu kamu foto-foto kamu. Ayah menyimpan foto-foto itu dan ayah menatapnya kalau ayah sedang rindu. Ayah berharap bisa secepatnya bertemu dengan kamu. Peluk dan sayang, ayah. Namira juga sayang banget sama ayah. Pasti ayah gagah dan tampan seperti bintang film. Kalau ayah pulang, Namira mau ajak ayah ke sekolah, ah. Biar Namira kenalin ke semua teman-teman Namira. Biar teman-teman Namira kenal ayah Namira. Dan Namira mau kenalin ayah Namira ke anak-anak nakal itu. Biar anak-anak nakal itu gak godain Namira lagi. Assalamualaikum. Halo, Sarmi. Kenapa? Kamu pasti kaget ya dengar suaraku. Mas Aldi, kamu udah keluar dari penjara. Dari mana kamu tahu nomor aku, Mas? Kamu gak perlu tahu itu, ya. Yang perlu kamu tahu, kamu mau sembunyi kemanapun dan lari kemanapun, aku akan selalu tahu. Mas, sebenarnya mau kamu itu apa, Mas? Kita ini sekarang udah gak ada hubungan apa-apa lagi. Jadi tolong, aku mohon sama kamu. Kamu jangan ganggu aku lagi. Oke. Aku janji sama kamu, kalau aku gak akan pernah ganggu kamu lagi. Asalkan kamu bisa nyerahkan Namira sama aku. Gak akan pernah, Mas. Gak akan pernah. Namira akan terus sama aku. Dan kamu gak ada hak apapun. Aku gak mau sampai kalau ayahnya adalah seorang penjahat. Oh, jadi gitu? Hah? Kamu gak bisa ketemukan aku sama Namira secara baik-baik? Jangan pernah salahkan aku kalau aku akan melakukan dengan cara kekerasan. Maksud kamu apa, Mas? Oh, kamu mengancam aku, Mas? Kamu gak ada hak. Kamu gak ada hak sama sekali, Mas. Selama ini kamu udah nelantarin aku sama Namira. Jadi kamu gak ada hak apapun. Aku ayahnya. Dia kira dia bisa dengan mudah untuk ngejauhin aku dengan anak aku. Bisa. Bang, pasti kamu telepon dia lagi kan? Bang, ngapain sih kamu masih telepon dia? Dia itu jelas-jelas udah gak peduli sama kamu, Bang. Waktu kamu di penjara, dia ceraiin kamu gitu aja. Anak kamu dibawa kabur. Apalagi sih yang kamu harapin dia cewek kayak gitu, hah? Bang, lihat dong, Bang.
Siapa yang lebih sayang ke kamu? Hah? Aku lebih baik dari dia, Bang. Lupain dia, Bang. Lo itu bukan siapa-siapa ya? Jadi lo gak usah ikut campur. Gak usah bawel. Bu, ayah kapan sih pulangnya? Ibu tahu nggak? Namira kangen banget. Soalnya di surat ayah nggak pernah nulis kalau ayah pulangnya kapan. Sayang, kamu harus sabar ya. Gini, ibu janji. Kalau misalkan ayah pekerjaannya udah selesai, ayah pasti akan cepat pulang. Mudah-mudahan ayah beli oleh-oleh boneka Barbie buat Namira. Iya dong, itu udah pasti. Ya udah, sekarang ini ibu harus pergi lagi ke kantor. Kamu gak apa-apa kan? Gak apa-apa, Bu. Benar, kamu jangan nakal ya di rumah. Iya, Bu. Ya udah, ibu pergi. Nah, sayang. Ya. Ini rumah yang paling besar di daerah itu. Kita pasti bisa dapat carahan yang banyak. Mantap. Kalau cuman ngomong doang gampang. Udah lu survei belum tempatnya? Udah, kita udah survei. Cuman ada satu nenek tua yang tinggal di sana dan beberapa pembantu. Jal, ini target empuk, Jal. Ya enggak, Bu? Hah? Ya enggak? Hah? Benar, Bang. Atur aja, Bang. Aku serius, Bu. Lahir batin aku siap untuk nikahin kamu. Percayalah, aku pasti bisa bagiin kamu. Tapi aku ini janda, Mas, dan aku udah punya anak satu. Emangnya kenapa? Aku gak ada masalah dengan itu. Malah aku bersedia mencintai Namira seperti anakku sendiri. Mas, Namira itu menantikan seorang ayah kandung, Mas. Dan gak mungkin dia bisa menerima kamu gitu aja. Kalau gitu, aku yang akan jadi ayah kandungnya. Maksud kamu, Mas? Selama ini kan Namira hanya tahu ayahnya dari surat yang kamu buat. Dengan aku ngaku sebagai ayahnya, impian Namira untuk bertemu ayah kandungnya akan terkabulkan. Dia pasti bahagia. Kamu ingin Namira bahagia kan? Iya, Mas, tapi aku juga gak boleh egois, Mas. Kamu gak bisa jadi orang lain gitu aja kan? Cinta yang kan membawa. Aku gak keberatan jadi siapapun, asal bisa bikin kamu dan Namira bahagia. Bagiku itu adalah kebahagiaanku yang terindah. Menikahlah denganku, Syarmi. Terimalah ini sebagai tanda pengikat cinta kita. Cinta yang kan membawamu nikmati. Ya Allah, apa mungkin ini jawaban dari doaku selama ini? Engkau telah memberikan ayah untuk Namira. Ayah yang selama ini didamba-dambakan oleh Namira, ya Allah. Cinta yang kan membawamu.
Samsudin dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bagaimana para saksi, sah? Sah. Namira, punya kejutan buat kamu, sayang. Kejutan? Kejutan apa, Bu? Namira, kamu tahu? Ayah kamu baru pulang dari luar negeri. Dan sekarang kita akan kumpul lagi bersama. Hah? Ayah, ayah udah pulang, Bu? Iya, sayang. Namira, ayah kangen sekali sama kamu. Bu, ini beneran ayah, Bu? Iya, sayang. Lihat, apa yang ayah bawa buat kamu? Katanya kamu mau dibawain oleh-oleh boneka Barbie. Akan kerja di luar negeri lagi kan? Ayah jangan ninggalin Namira lagi ya. Gak akan, sayang. Mulai sekarang ayah tinggal di sini bersama kamu dan ibu. Semoga Gary bisa menjadi ayah yang baik untuk Namira. Ayah yang bertanggung jawab dan dapat menjadikan Namira anak yang soleh. Saya minta tolong sama kamu. Nanti kalau ada yang cari saya bilang enggak tahu ya. Ya, makasih ya. Dek, lihat orang pakai jaket belang lewat sini. Aku harus bilang apa ya? Kasihan kalau dikasih tahu. Ntar itu dipukulin lagi. Lewat situ, Om. Ayo kita kejar. Ayo. Mana, Dek? Ke situ, Om. Dek, makasih ya. Kalau karena kamu, mungkin Om udah habis babak belur dipukulin mereka. Dan mungkin Om juga mati. Ya, makasih ya. Iya, Om.
liatin foto anak ini, kan? Anak dan istri kamu udah ke laut. Masa lalu, Bang. Ngapain sih masih mikirin aja? Hah? Malin. Lo gak usah sembarangan, ya? Lo gak usah ikut campur. Lo bukan siapa-siapa, kamu. Bang! Bang Zaldi! Bang! Udah balik? Hah? Gimana hasilnya? Semuanya gagal total. Lagian kita gimana mengurangi UGD? Hah? Kita kocar kacir, dikejar warga lah. Ini gara-gara Bang Zaldi masih bikin anak sama istri. Ada yang cemburu rupanya. Emangnya kenapa kalau si Zaldi mikirin anak bininya? Masalah. Benar kali. Lagian kau bukan apa-apa yang Zaldi lah. Betul gak? Cukup kali kau. Spidolnya. Om kan yang ngumpet di balik tong sampah kan? Om yang. Namira, bilang apa sama Om ya? Oh ya, makasih ya Om. Ya. Yaudah, kita bayar dulu ya sayang. Ya. Ayah, siapa laki-laki itu? Ini dimasukin di sini gitu. Ini di situ, di sini. Wah, ternyata ayah hebat juga ya. Gain. Kirain kenapa? Ayo. Kasih tahu enggak ya? Aku bisa ngelakuin apa aja. Paham? Dengar ya. Jangan coba-coba mengancam anak dan istriku. Aku juga gak akan biarkan kamu mengganggu anak dan istriku. Lo siapa? Hah? Gua ayahnya. Lo siapa? Halo? Zaldi ini cinta banget sama anak istrinya. Itu sebabnya sekarang dia sering keluyuran. Pasti dia nguntit anak istrinya. Ngapain sih dia sampai begitunya? Sementara aku cinta sama dia. Dia sama sekali gak peduli. Menurutmu apa ancaman Zaldi semalam itu serius? Mas, aku tahu siapa Zaldi, Mas. Dan aku yakin dia serius dengan ucapannya. Oleh karena itu, aku pengen kita pindah keluar kota, Mas. Tapi apa gak bisa diomongin baik-baik? Aku akan ketemu langsung sama dia dan meminta dia tidak menemui kita lagi. Enggak, Mas. Itu semua gak akan berguna. Tapi tolong kasih aku waktu untuk ketemu sama dia. Mas, aku mohon, Mas. Kamu dengerin aku ya. Kamu jangan cari ribut sama Zaldi. Mas, kalau kamu sayang sama aku dan Amira, kita pindah keluar kota, ya? Baiklah, aku akan menelpon temanku di hotel atau di luar kota. Mana tahu mereka mungkin membutuhkan chef. Terima kasih ya, Mas. Mas, aku senang banget. Kamu rela melakukan apa aja demi aku. Dan aku gak salah nerima lamaran kamu.
Karena kamu rela mengorbankan kebahagiaan aku dan Amira. Makasih ya, Mas. Justru aku yang beruntung punya istri seperti kamu. Ayah, anterin aku ke sekolah yuk. Amira mau bawa lakarnya dari sekolahan. Siap. Iya, maaf ya, ibu gak sengaja sayang. Kamu gak apa-apa kan? Entahlah mas, tapi rasanya berat banget buat ngelepasin Namira pergi sekolah. Gak apa-apa bu, ibu tenang aja. Namira bisa kok sekolah. Nanti Namira juga pulang lagi kok bu. Iya, ibu tahu. Tapi kamu harus janji sama ibu kalau kamu gak boleh ketemu atau kenal sama orang yang gak dikenal ya. Kenapa bu? Karena sekarang ini banyak banget penculikan. Dan ibu gak mau sampai Namira diculik sama orang yang diberitain di TV itu. Kamu ngerti sayang? Iya bu. Namira pergi sekolah dulu ya bu. Aku pergi dulu ya. Kamu hati-hati ya mas. Ya, khawatir akan Zaldi. Gimana kalau Zaldi tiba-tiba datang ke sekolah Namira dan menculik Namira gimana, Mas? Kamu enggak usah berpikiran yang macam-macam. Kita berdoa saja semoga Namira baik-baik aja. Iya, Mas. Aku pergi dulu ya. Hati-hati ya. Tadi kira-kira udah 1 jam yang lalu. Ya udah kalau gitu makasih ya Pak ya. Iya, sama-sama. Halo? Mas, Namira hilang, Mas. Apa? Iya, Mas. Aku udah coba jemput ke sekolahnya tapi Namira nggak ada. Oke. Kamu tenang dulu ya, aku akan pulang sekarang, oke? Mas, kemana lagi kita harus mencari Namira, Mas? Kamu tenang dulu ya, kamu udah hubungi siapa aja? Saya udah hubungi semuanya, Mas. Guru-gurunya, teman-temannya, tapi gak ada yang tahu kemana Namira pergi. Ya udah, ayo kita lapor polisi. Anakku, sudah lama ayah ingin bertemu sama
ayah rindu sekali Nina. Tapi sekarang kamu udah ada di hadapan ayah untuk membayar semua kerinduan ayah sama Nina. Selama ini ngikutin Namira sampai Om culik Namira. Namira mau pulang, Om. Namira, dengerin dulu penjelasan Om. Om gak ada maksud jahat kok sama Namira. Namira mau pulang. Namira, 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 Namira. Eh, tenang dulu. Om jelasin. Om bukan orang jahat. Om gak ada maksud untuk nyakitin Namira. Ibu, tolong Namira, Bu. Namira, lepasin. Namira, tenang, Namira. Namira mau pulang, Om. Namira, dengar ya. Gak mungkin Om julik anaknya sendiri. Maksud Om? Maksud Om, ya. Namira anak Om. Namira punya ayah di rumah. Ayah Namira ada di rumah yang sama ini ngirim surat dari luar negeri. Namira mau pulang. Aku gak mungkin memaksa Namira untuk ngakuin aku sebagai ayahnya sekarang. Dia bisa tambah takut dan malah menjauh. Mungkin sebaiknya aku biarin aja dulu. Mudah-mudahan lambat laun dia akan memulai dekat dan bisa menerima aku sebagai ayah kandungnya. Kami akan kerahkan semua kemampuan kami untuk mencari anak ibu. Ibu tenang saja. Kalau ada perkembangan, pasti akan segera kami beritahukan kepada ibu. Iya, Pak. Baik. Terima kasih ya, Pak. Sama-sama. Namira, mending sekarang kamu makan ya, daripada nanti kamu masuk angin, ya? Gak mau, Namira gak mau makan, Namira mau pulang. Namira, maafin Om ya, Om belum bisa ngelepasin kamu sekarang. Jadi mendingan sekarang kamu makan, daripada kamu masuk angin. Gak mau. Bro, bro, masuk-masuk, semuanya masuk. Ada apa, Mas Bos? Ini anak gua kan cemburu terus ya. Gimana caranya kayak kalian ini supaya bisa ketawa? Gimana caranya, Mas Bos? Gimana caranya itu terserah kalian. Hah? Kalian mau nyanyi kek, kalian mau koprol kek, kalian mau salto-salto itu terserah. Boleh. Siap. Siapa pergi? Gitar lu bisa gitar. Nah, jagonya pegang. Tung! Gue pegang ini deh. Oke, 1, 2, 3. Terus kejarlah cita-citamu dan mimpi indahmu. Bulan pun tersenyum, matahari tertawa, ceria melihatmu bahagia. Jadi itu anaknya Zaldi. Sampai bela-belain nyulik anaknya. Bilang akal orang. Dia senyum. Selamat makan, Zaldi. Makan ya. Gak salah kan tebakan Om, kalau kamu tuh sebenarnya lapar. Om, Namira mau sholat, apa Om punya mukena? Mukena. Yaudah, Om cari sampai dapat, tapi kamu harus habisin ya. Iya Om. Ya, mukena kan? Iya. Sebentar ya. Sayang, kita percayakan aja sama polisi ya. Mereka pasti menemukan Namira. Ya, Mas. Aku
Aku benar-benar takut, Mas. Aku takut terjadi hal yang enggak-enggak sama Namira. Aku mohon, Mas. Itu hanya mimpi, sayang. Mudah-mudahan Amira nggak apa-apa ya. Apa yang kamu cari, sayang? Mas. Halo, Zaldi. Zaldi, ini aku. Kamu pasti udah nyulik Namira, kan? Sekarang juga kamu kembaliin Namira ke aku! Kembaliin! Kamu gak akan pernah lihat kalau kamu keluar. Ayo dong! Halo? Astagfirullahaladzim. Apa maksud omongan perempuan tadi, Mas? Dia bilang kalau aku gak akan pernah... Aku gak akan pernah ketemu lagi sama anak aku. Mas, aku mohon, Mas. Kita harus ke kantor polisi sekarang, Mas. Sayang, kamu tenang dulu ya. Zaldi itu sayang sekali sama Namira. Itu mungkin alasan kenapa Zaldi menculik Namira. Lagi pula, gak mungkin Zaldi untuk menyakiti Namira. Ya? Kamu sabar ya. Tuan Putri udah bangun. Halo Tuan Putri. Sekarang kamu mau mandi dulu atau mau makan dulu? Pilih yang mana ya, Om? Soalnya ibu selama ini gak ngijinin Namira sarapan dulu sebelum mandi. Jadi Namira mau pilih sarapan dulu deh, habis itu baru mandi. Yaudah kalau gitu, sarapan dulu. Tuan Putrinya silakan duduk. Sebentar ya Tuan Putri, kayaknya lagi ada tamu. Ini aneh banget sih, kan biasanya setiap penjahat itu jahat. Kenapa Mini baik banget sama aku? Ada apa lagi, hah? Gimana rencana perampokan kita selanjutnya, Bang? Kayaknya kalau kalian mau beraksi silakan aja, tapi gue nggak ikutan. Kenapa, Bang? Ada masalah? Nggak juga sih.
Gue lagi pengen di rumah aja, mau istirahat. Tapi bang, kita kehabisan duit bang. Butuh dana bang, iya gak teman-teman? Benar. Ya udah, seperti yang gue bilang tadi, susah amat sih. Mas bos ini gimana sih? Kita kan udah kesepakatan bersama. Operasi juga bersama, bergerak juga bersama bos. Iya gak teman-teman? Benar betul. Wah, kayaknya nih, mas bos ini udah maunya seenaknya aja nih. Lo kebanyak mengacet lo. Kira gue takut sama lo. Namira. Hey, maafin Om ya. Seharusnya kamu gak boleh lihat kayak gituan. Om jahat. Om suka mukulin orang. Om gak jahat kok. Lagian mereka duluan yang cari gara-gara duluan sama Om. Namira sendiri tahu kan? Om pernah gak jahatin Namira? Gak pernah kan? Om harus janji sama Namira. Om gak boleh nyakitin orang lagi. Iya, Om janji. Om gak bakal nyakitin orang lagi. Ya, Om janji. Bener. Maafin Om ya. Iya Om. Ini nomor telepon mantan suami saya, Pak. Saya yakin dia yang menculik anak saya. Karena dia pernah memaksa untuk meminta Namira, Pak. Baik, ini saja, Bu. Nomor ini akan kami catat dan akan segera diselidiki. Ibu tidak usah khawatir. Anak ibu pasti diketemukan. Sekarang udah malam, jadi mendingan kamu bobo ya. Om, kita belajar ngaji. Ngaji? Iya Om. Om tahu nggak? Kalau orang yang nggak bisa ngaji itu nanti masuk neraka. Nanti juga Namira akan ngajarin Om bacaan salat. Om kok bengong sih? Enggak kok. Ayo mulai Om. Ayo. Alif. Mbak. Kita manusia takkan bisa sempurna tanpa dia sang kuasa sang pencipta segalanya. Mas, kemana lagi kita harus mencari Namira, Mas? Semua tempat udah kita datangin. Sabar ya sayang. Masih ada beberapa tempat yang belum kita lalui. Namira, kamu di mana sayang? Ibu kangen banget sama kamu. Gue sama temen-temen gue mau cabut dari komplotan lu, Bang. Karena lu udah gak beraksi lagi, Bang. Hah? Rupanya kamu udah kehilangan nyali, Bang. Padahal kalau kamu mau, itu bisa jadi aksi terakhir kamu. Dan uangnya bisa kamu membina dengan anak kamu dan biayain sekolah buat kamu. Ya kan? Betul juga, kata Sira. Ini jalan satu-satunya yang bisa aku berikan untuk anak. Selama ini aku nggak bisa merawat dan membesarkan Namira dengan baik. Mungkin dengan uang itu Namira bisa terjamin masa depan. Oke, gue setuju. Kita bakal berhasil lagi.
Tapi kali ini gua mau sasarannya yang harus bener. Gua udah kumpulin semua informasi korban kita kali ini. Pokoknya beres, Bang. Betul itu, Jal. Iya enggak? Tenang saja, Mas Bos. Setelah ini gue bakal kembali ngebujuk Zaldi buat terus beraksi. Tapi sekarang baiknya gue cari cara dulu buat nyingkirin tuh penggang kecil Namira. Biar dia pergi sejauh mungkin dari Zaldi. Om, ayo kita lanjutin bajing ngajinya. Iya, nanti Om masih sibuk. Ayo dong Om, biar Om cepet bisa. Namira, emang kamu gak lihat kalau Om lagi sibuk? Hah? Lagian kamu bisa belajar ngaji sendiri kan? Ayo sana. Jangan terus-terusan nangis kayak gini dong. Omnya jadi ikutan sedih. Gini ya, sebentar Om keluar, nanti malam Om bacain buku buat kamu. Om janji, ya. Namira mau pulang. Namira mau pulang sama ayah ibu. 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 Dasar anak atau diuntung kamu. Kalau kayak gini cara kamu, Om gak bakal kasih kamu keluar dari kamar ini. Om jangan! Namira mau sama ayah ibu! Om jangan! Ayah kamu itu apa? Bukan diri. Tempat itu sangat menjanjikan bagi kita. Lo bener, bro. Gue yakin setelah nanti kita beraksi, kita bisa pensiun. Dan kita bisa poya-poya. Ya gak, bro? Lo bener, bro. Woi! Siapa itu? Apaan, bro? Sekarang cepet kamu pergi ke sana, kamu ikutin jalan raya sana, ntar kamu ketemu jalannya. Hati-hati sayang. Ya udah, hati-hati ya. Ya, hati-hati sayang. Dah. Akhirnya pengganggu hidup gue pergi juga. Zaldi sekarang akan jadi milik gue. Cuma milik gue. Istri dan anaknya cuma masalah baca. Itu kan apa? Mungkin benar bos, barusan gue lihat
haus. Sekarang cepat cari Amira. Namira kabur! Kamu kenapa? Ini Om, ayah Zulina. Om, tolongin Namira, Om. Namira diculik. Namira pengen pulang. Ayo, ayo kalau begitu. Masuk. Masuk, Namira. Ah! Sial! Kabur lagi. Halo, gimana? Udah ketemu belum anaknya? Namira kabur, bos. Dia dibantu sama orang. Kok bisa sih, hah? Itu mereka. Kamu gak kenapa-kenapa, sayang? Namira gak apa-apa kok, Bu. Pak, terima kasih udah menemukan Namira, Pak. Sama-sama, Pak. Makasih ya, Pak. Sama-sama. Alhamdulillah. Yang penting sekarang Namira sudah selamat. Ah, terima kasih, Pak. Gak apa-apa, Nak. Gak apa-apa, ya. Sekarang kamu tidur ya, sayang, ya. Bu, orang yang milik Namira ngaku-ngaku dia jadi ayah Namira. Apa benar, Bu? Namira, sayang. Kamu gak boleh percaya sama omongan orang jahat. Ayah kamu itu adalah dia. Kamu harus percaya sama ibu. Ibu gak mungkin bohong sama kamu. Mulai sekarang, kita semua akan selalu bersama-sama. Dan gak ada orang yang bisa memisahkan kita. Kenapa ya orang itu sampai bohong dan ngaku-ngaku sebagai ayahku? Apa juga alasan dia menculikku? Katanya dia gak minta apa-apa. Mana mungkin ada penculik yang gak minta apa-apa? Sekarang, Namira harus siap-siap ya, karena besok kita akan ke Bali. Ayah mendapat pekerjaan di sana. Hah? Ke Bali? Gak mau, Namira gak mau ke Bali. Namira gak mau pisah sama teman-teman. Loh sayang, katanya mau tetap bersama. Nanti juga di Bali kamu akan mendapatkan teman-teman yang baru. Masa depan Namira, aku rela berpisah dari anakku. Sesungguhnya, aku hanya ingin melihat senyum dan kebahagiaan anakku. Karena aku tidak ingin dia bersedih mengetahui ayahnya cuma seorang penjahat. Kurang? Cukup. Bagaimana menurut Mas Bos? Kali ini gue minta maaf. Minta maaf banget. Gue gak bisa ikut. Maksud lo? Apa bang? Lo masih gak ngerti juga ya? Gue lagi gak mood. Gue mau istirahat. Bang, tapi ingat bang, anak abang butuh biaya besar, bang, buat masa depannya. Apa abang gak peduli, ha? Ini untuk yang terakhir. Setelah ini, aku akan memulai hidup lagi.
tidur yang tidak lagi berkubang dalam dosa. Kirina, mulai besok aku udah gak sekolah di sini lagi. Aku, ibuku, sama ayahku mau pindah ke Bali. Ke Bali? Kok jauh banget sih? Terus kita gak bisa main bareng lagi dong. Gak apa-apa deh, soalnya kalau kamu di Bali, aku jadi punya tempat liburan. Nanti kalau liburan, aku minta ayahku buat nengok kamu. Janji ya? Ayo sayang, kita harus ke pasar dulu. Masih banyak yang harus dibeli untuk pindahan kita ke Bali. Karena nanti pas liburan, kamu ke Bali ya? Maafin ibu ya, Nak. Kamu jadi harus terpisah dengan sahabat kamu. Tapi ini semua ibu lakuin demi keselamatan kamu. Terima kasih, Rina. Dadah. Kita berhenti di situ dulu yuk. Ayah mau beliin kalian perhiasan. Wah, Namita pilih sendiri ya, ya? Iya, boleh sayang. Apa gak sebaiknya uangnya ditabungin aja, Mas? Kepergian kita ke Bali juga kan menghabiskan uang yang banyak. Gak apa-apa. Aku dapat pesangon cukup besar dari restoran tempat aku bekerja. Makanya, aku ingin beliin kalian hadiah. Ya, kenang-kenangan buat kita mengingat Jakarta lah. Iya, ya, Ma. Namita pengen banget punya perhiasan. Kan, Namita selama ini gak punya, Bu. Ya udah, tapi perhiasannya nggak boleh yang mahal-mahal ya. Ingat, yang sederhana. Oke. Kepolisian. Apa? Ada perampokan Mas di Jaya, Mas. Saya akan segera ke sana. Terima kasih. Usup. Ada perampokan Mas di toko Jaya, Mas. Kita harus melakukan tindakan ke sana dan kirim personil. Mari, Pak. Siap laksana. Kita panen besar, Bos!
kita keluar sana. Tenang, gue udah ide. Itu dia anak istri yang cintai Mas Zaldi. Gara-gara mereka, Mas Zaldi jadi berubah lemah. Ini kesempatanku buat balas dendam. Ikut gue! Kawan, gue dibawa kemana? Diam! Diam! Turunkan senjata. Siapa? Pasin dia. Ya anak. Kau berani ngelawan gue? Lu ya, gue tembak. Mau? Gue bilang lepasin dia. Enggak. Enggak akan lepas. Dia ini adalah ayah kandung kamu. Maafin ibu, nak. Karena ibu udah bohong sama kamu selama ini. Lalu siapa yang nulis surat itu, ibu? Yang nulis itu adalah ibu, nak. Saya berharap kamu bisa menjadi anak yang bisa dibanggakan, ya.
kita manusia takkan bisa.